Oke, teman-teman, kita ini lagi di Curug Ibu Pelangi di Majalengka. Kita lagi coba melihat-lihat. Kondisinya sekarang lagi sepi, ya, lumayan enak loh. Ini jalannya naik tangga dulu ke bawah, kita lihat seperti apa kondisinya. Ini ada sungainya, jadi di bawah ya, si curugnya ini kayak gua-gua gitu, tapi sungainya. Jadi nanti ada fenomena seperti itu, gua ya, gua ada sungainya. Kemudian biasanya kalau lagi mataharinya bagus bulan ini, bisa ada sinar matahari ke bawah ya. Tapi kalau lagi poek gini ya, lagi kebetulan ada awan, jadinya kayaknya nggak bisa dapat. Kita turun ke bawah. Nah, jadi sungainya lumayan deras karena ini masih di hulu. Ini satu jalur ke Panyawian. Nah, lumayan nih. Hawanya sejuk-sejuk gitu, guys. Ini kalau mau ngojai berenang sekarang aja nih, kosong nih, nggak ada banyak orang nih. Ini sama anak istri juga ya. Airnya lagi gede. Nggak ada cahayanya. Curugnya di bawah ya, dan sungainya ini awi bitung, ini bambu yang gede-gede banget. Ini jadi seperti ngarai ya, jadi lembah sungai bagian hulu dan sempit ya, terjal ini tebing-tebing sungai, makanya alirannya deras. Ya, kita lanjut ke bawah ya. Ini pohon bambunya gede-gede nih. Ini ada pohon pakis, juga khas wilayah pegunungan ya, kayak gini karena suhunya lumayan dingin, sejuk. Ini tebing bebatuannya. Ini lagi deras alirannya. Jernih, airnya bersih. Itu ada bebatuan, ini lava gunung, bisa gunung api purba. Jadi lagi turun ke bawah, di bagian ke atasnya bagian bawahnya ya gitu. Nah, ini jadi sampai dengan ujung ada nih wisata susur sungai jadinya ya. Oke. Harusnya ini kencang banget ya. Jadi, kalau sungainya sempit, kecepatan alirannya tinggi ya. Batuan khas gunung atau pegunungan. Ini kalau mau berenang sih oke-oke aja, cuman sekarang lagi agak deras. Ini menuju curug. Ini airnya lagi kencang lumayan.
Awas deh. Ini bebatuannya bebatuan khas kali ini. Lagi jalan langsung naik. Bentar lagi lihat buahnya, curugnya. Cahayanya sebutnya cahayana ayah ada itu. Lagi di Pelangi Majalengka ini lagi sepi nih ya, dan karena udah bulan Juni jadi cahayanya ada di atas, bisa turun ya di atas.